조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 열 번 내 맘이 움직여. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share aktivitas aku lagi, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Hari ini aku lagi mau bikin vlog belanja bulanan. Jadi setelah sekian lama ya, akhirnya aku kembali membuat video belanja bulanan. Ayo siapa nih kemarin yang nagih-nagih aku untuk bikin vlog belanja bulanan? Hari ini aku share ya guys. Hari ini aku belanja bulanannya ditemenin sama mama. Jadi kebetulan mama aku juga mau ada yang dibeli ya guys gitu. Jadi kita berangkatnya bareng. Jadi kalian yuk temenin kita untuk belanja bulanan. Kalian udah pada belanja bulanan belum nih guys? Nah ini kita udah sampai ya di tempat biasa aku belanja, di supermarket aku biasanya belanja. Jadi aku tuh sekalian belanja kebutuhan yang habis-habis, sekalian persiapan untuk Ramadan ya. Semoga di Ramadan tahun ini bisa jauh lebih baik lagi dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah aku ambil troli dulu ya guys. Ini aku lagi cari-cari yang habis. Aku udah bikin list belanjaan sih. Ini aku misah ya sama mama aku, karena mama aku juga ada yang mau dicari. Jadi kita tuh beda gitu kan yang dituju. Makanya aku sendiri, mama aku sendiri. Nah yang pertama aku ambil hand body dulu, karena sesuai yang habis-habis. Terus aku juga ambil sabun mandi. Aku tuh kalau belanja nggak nentu sih mereknya ya, bebas. Terus aku juga ambil sampo. Ini samponya aku ambil yang hijau ya, Emeron ini, karena sebenarnya di rumah tuh masih ada stoknya gitu ya guys, tapi aku beli aja lagi daripada kurang ya. Aku juga beli sikat gigi, karena sikat gigi kita kayaknya udah waktunya diganti. Aku beli pas 3 aja ya, jadi satu-satu. Terus lanjut, aku juga mau beli pasta gigi. Aku ambil yang Pepsodent. Itu belanjanya karena sendiri ya, jadi trolinya di mana gitu, orangnya di mana. Pokoknya kalau belanja bulanan tuh bener-bener effort banget loh guys. Jadi kalian jangan lupa ya untuk subscribe aku, nonton, komen gitu, di like juga gitu, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin-bikin video. Oke, ini aku ambil parfum dulu. Aku ambil stoknya 3. Nah ini tuh parfumnya tuh enak banget loh baunya gitu, dan harganya juga murah ya. Sebesar ini tuh cuma 10 ribuan aja nih di sini. Aku nggak tahu sih barang-barang tuh mengalami kenaikan apa enggak, karena aku nggak terlalu memperhatikan harganya bulan lalu sama bulan ini gitu ya guys. Pokoknya aku ambil-ambil aja lah, yang penting dia ada kan. Daripada murah tapi nggak ada, lebih baik barangnya tuh ada gitu loh. Nah aku juga ambil key spray, aku ambil 2. Terus aku lagi mau cari sabun sama samponya Dava, karena kebetulan lagi habis. Cuman aku masih pilih-pilih nih, aku suka bereksperimen gitu kan soal sampo sabunnya Dava. Terus aku nemu ini tuh kayaknya wangi deh, kayaknya ya gitu. Terus untuk sabunnya aku ambil yang warna orange juga. Pokoknya aku tuh gak pernah kayak ada merek-merek yang harus aku beli itu-itu terus gitu loh. Jadi ganti-ganti aja sih. Lanjut, aku beli juga ini sabun cuci piring. Habis itu aku lanjut lagi cari sabun liquid. Nah aku sekarang tuh lebih seneng beli yang pouch kayak gini, jadi gak kebuang-buang gitu ya botolnya. Karena di rumah tuh kan kemarin banyak banget botol-botolnya, jadinya tuh gak kepake gitu loh guys, akhirnya dibuang. Karena aku kan gak terlalu jago gitu ya ber-DIY, jadinya ya udah deh sayang, mendingan gak usah diambil yang botolan ya, ambil yang saset aja atau yang pouch. Aku juga beli pewangi, tapi kayaknya aku salah beli deh, ini tuh kekecilan gitu loh pewanginya. Nah ini mama aku sambil cari-cari sabun muka. Sebenarnya mama aku tuh udah belanja bulanan gitu loh kemarin, tapi ada barang-barang yang masih ketinggalan dibeli, jadinya hari ini belanja lagi.
Nah, belanja bareng bestie ya. Aku tuh sama mamaku tuh udah kayak teman gitu loh guys. Karena emang kita juga ketemu tiap hari ya. Paling kayak weekend Sabtu Minggu sih gak ketemu. Karena aku kan di rumah kalau Sabtu Minggu. Oke lanjut, aku juga beli tisu. Ini adalah barang yang paling sering habis kalau misalnya lagi di rumah tuh. Karena kepake banget kan buat lap-lap ini, lap-lap itu. Aku beli 3 aja sih tapi... Aku juga mau beli pewangi satu. Aku lihat yang baju ini lucu banget sih, tapi gak jadi aku beli. Jadi aku beli yang gambar penguin ini aja ya guys. Oke, aku masukin ke dalam troli dulu. Satu aja sih aku beli. Lanjut, aku juga beli tisu basah. Ini juga harus dibeli gitu buat ngelap-ngelap ya, buat ngelap-ngelap debu-debu. Ini membantu banget supaya gak terlalu banyak semprot-semprot pakai cairan pembersih. Trolinya di mana coba? Aku jauh banget ninggalin troli ini sampai ke sini. Kemana troli? Aku aja lupa ya di mana naruh trolinya. Sampai jauh banget perjalanannya ya, untung gak diambil orang. Oke lanjut, aku mau cari minyak-minyakan, minyak goreng maksudnya. Karena untuk persabunan itu udah lengkap, aku beralih ke makanan atau bahan-bahan dapur. Karena aku gitu guys, gitu kalau belanja tuh aku abisin dulu untuk yang sabun-sabunnya, baru aku beralih ke perdapuran gitu atau jajan-jajan ataupun makanan. Ini mamaku sambil mau beli cemilan ya, buat cucu-cucunya sih ini ya, cemilan ya. Biasanya kalau ke rumah nyari cemilan. Nah aku juga beli tepung buat nyetok. Kayaknya enak ya kalau ada tepung tuh apa aja bisa dibikin ya. Selama ada telur dan tepung itu kayaknya aman deh, aman untuk bikin cemilan. Oke aku beli minyak goreng ya guys. Tapi minyak merek Marunting yang biasa aku beli tuh gak ada. Ternyata ada ya di samping troli, aku gak lihat. Ya ampun, ya udahlah gak apa-apa. Terus aku beli Royco juga. Ini untuk penyedap ayam. Aku beli saus pedas juga. Untuk saus tomatnya belum habis, jadi aku belum beli untuk saus tomat. Karena cuma Dava juga sih yang pakai saus tomat ya, kalau kita sih jarang. Aku juga beli kecap, tapi aku beli satu aja karena di rumah tuh masih ada stoknya satu bungkus kayak gini. Lanjut, aku juga beli tepung serbaguna. Aku beli 2 aja ya guys. Aku tuh pengen nyoba yang pedes, tapi takut pedes banget nanti Dava nggak bisa makan ya. Nah lagi-lagi troli aku jauh ya guys gitu, karena emang mau dibawa ke sana kemari itu berat juga ya, jadi aku tinggal aja dulu. Nah ini aku masukin ke troli. Terus Dava juga mau minta dibeli nata de coco kemarin, jadi aku beli aja ini ya, satu nata de coco yang kecil aja buat Dava cemil-cemil. Nah aku juga beli gula, tapi gulanya tuh ternyata cuma ada yang kecil kayak gini loh guys gitu. Jadi aku belinya dua kantong gini ya, dua pouch kayak gini, dua bungkus, 1 kilo berarti ya kalau dua bungkus gini. Nah aku juga ada puding gitu, nanti aku mau bikin puding ya. Kayaknya buka puasa gitu makan puding tuh enak ya guys. Lanjut, aku juga ada beli ini nih, Nutri Cake Brownie seperti biasa. Ternyata ada di sini ya, jadi aku beli aja di sini. Nah, terus aku melipir lagi ke rak perjajanan. Ini buat Dava, buat aku juga sih sebenarnya. Cuman aku nggak ambil terlalu banyak ya, karena kan nanti juga kalau bulan puasa kayaknya agak jarang ngemil. Biasanya kan kita kalau udah habis buka puasa tuh udah kekenyangan ya. Jadi kayak nggak kemakan juga sih cemilan-cemilan. Tapi daripada nggak ada ya, lebih baik aku stok daripada dicari. Lebih baik nyetok tapi nggak langsung dimakan selama nggak expired, jadi masih aman. Nanti kan disimpan juga di lemari ya, jadinya nggak apa-apa aku stokin aja. Habis ini aku lanjut cari minuman saset. Aku mau beli coklatos. Karena aku tuh kalau sahur harus minum coklatos gitu loh guys, gitu coklatos anget setiap sahur gitu aku beli, minum ini biasanya. Oke lanjut, ini aku dibantuin sama mama ya untuk dorong troli. Jadi troli aku udah lumayan penuh. Untuk keranjang belanjaan mama aku tadi dititip dulu di kasir. Nah aku juga beliin Dava minuman, jadi nata de coco juga. Aku bingung sih pilih rasa apa gitu, akhirnya aku pilih rasa leci aja lah, karena Dava kan suka leci. Terus aku beliin suami aku ini ada minuman kopi gitu.
Nah ini sambil lihat-lihat lagi sih apa yang kurang, tapi kayaknya tinggal beberapa aja yang kurang. Aku tinggal beli nugget sama ambil Yakult. Soalnya aku nyari sosis gitu loh, sosis So Nice yang biasa aku beli untuk stoknya Dava. Oh enggak deng, ternyata aku beli jajan manis dulu ya guys, aku lupa. Aku beli jajan manis dulu, aku beli Oreo, aku beli juga jajan-jajan ini sini buat suami. Suami aku suka nih jajan ini nih. Pokoknya aku ambil jajan tapi gak terlalu banyak gitu. Biasanya kan agak banyak ya kalau bulan-bulan biasanya. Ini gak terlalu banyak aku beli, pokoknya seadanya aja sih yang penting ada. Nah aku juga ada lihat cookies, ini kayaknya enak deh. Biasanya kan aku beli yang Good Time, tapi kayaknya lagi kepengen makan yang ini, mau nyoba. Nah untuk susu aku gak ambil banyak karena stoknya masih banyak banget di rumah ya, Dava gak minum. Jadi aku ambilnya cuma satu ini aja sama 4 susu Chimori yang Choco Malt. Itu buat aku aja sih karena aku yang suka ya, Davanya gak suka. Jadi makanya aku cuma beli 4 ya guys gitu untuk Chimori ini. Nah habis ini baru aku cari sosis, aku cari nugget ya. Suka lupa gitu, karena ini tuh aku dubbingnya udah beberapa hari setelah aku take video ya. Nah aku ambil nugget satu bungkus, ini buat sahur nih nanti, enak kalau misalnya Dava mau makan nugget ya pas sahur, jadi praktis. Pokoknya kalau sahur tuh masak yang praktis-praktis aja ya guys. Nah karena gak nemu sosis So Nice ya, aku beliin Dava sosis Kanzler aja buat dia cemil pulang sekolah nanti. Sama aku ambil Yakult, tapi aku ambil satu aja yang Yakult yang biru. Takutnya kalau ambil dua malah gak keminum ya guys gitu. Nah alhamdulillah ini aku udah selesai belanja. Sekarang tinggal bayar aja. Ini mamaku mau bayar belanjaan mamaku dulu. Aku belakangan, itu aku yang kedua ya, karena kan duluan mamaku tadi ya yang naro-naro di kasir. Pokoknya kita bareng-bareng aja deh kemana-mana tuh, aku suka berdua aja gitu sama mama kan. Jadi kita emang ya kayak gitu spend time-nya berdua. Kalau enggak di rumah aja gitu ngobrol sampai siang, sampai aku pulang sekolah. Ya sampai aku pulang jemput Dava sekolah. Nah ini aku sambil nyicil naro-naro belanjaan ya guys. Seperti biasa kalau aku tuh naro di kasir tuh pasti kayak makanan-makanan dulu gitu, nanti sabun-sabun dulu supaya mbaknya gak bingung kan. Kasian kalau misalnya tergabung-gabung gitu ya guys. Nah hari ini tuh aku belanja sesuai kebutuhan yang habis-habis aja. Bisa dibilang ini lumayan hemat sih aku belanja. Nanti untuk unboxingan sama menata belanjaannya, insya Allah aku ngevlog, aku tayangin vlognya di next gitu ya, next video aku bakalan beres-beres belanjaan. Jadi kalau kalian udah nonton ini, nanti jangan lupa nonton juga vlog aku yang beres-beres belanjaannya ya guys. Karena katanya ada yang mood gitu loh lihat orang belanja, ada yang mood lihat orang beberes belanjaan gitu. Semoga kalian juga bisa mood ya nontonin video-video aku. Kalau misalnya ada saran masukan, boleh ya dikasih saran kira-kira aku nanti bikin video apa lagi, atau aku mau kalian mau aku dubbing apa lagi gitu, bahas tentang apa. Karena kadang juga suka bingung gitu kan, mau dubbing-dubbing tuh mau bahas apa lagi ya gitu kan. Nah aku udah selesai belanja ya guys sama mama, sekarang tinggal masukin belanjaan aja. Ini lumayan panas banget nih ya hari ini, dan lumayan jauh juga aku muter-muternya guys. Tapi gak apa-apa, yang penting stok udah aman ya untuk 1 bulan ke depan. Oke, nah aku sekarang tinggal masukin aja ke dalam mobil. Total belanjaan aku tuh ada 3 plastik, mama aku ada 2 plastik. Alhamdulillah, semoga rezeki kita selalu dilancarkan sama Allah ya guys. Meskipun harga-harga lagi melonjak tinggi, semoga kita tetap dicukupkan sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja ya kegiatan belanja bulanan aku, belanja bulanan Maret 2024 sekaligus untuk persiapan Ramadan. Semoga vlog kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Oke guys, aku akhiri dulu vlog aku di sini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.